Halo guys, ketemu lagi pada channel ini dengan Anda subscribe, Anda sudah support channel ini. Saya tunggu Anda subscribe dan tekan tombol channel ini, subscribe dan lonceng Anda. Halo guys, ketemu lagi pada tutorial Learning Card. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya cetak foto menggunakan printer Canon IP2770 ya. Oke, untuk yang pertama kita sediakan kertas foto ya. Bentar saya jelas ya. Ini gelap kertas foto agak tebal ya. Yang kita perlu sediakan seperti ini, kita akan coba setting untuk cetak foto ya. Langsung saja kita masuk pada tutorial, kita fokus pada layar komputer kita. Oke, untuk langkah yang pertama kita masuk ke dalam Microsoft Word ya. Kita buka Word saja. Kita mengaturnya agar enggak begitu ribet ya, langsung pada insert, kita pilih picture, setelah itu kita cari filenya, kita coba ya, kita foto ini ya, kita coba cetak foto ini menggunakan dulu menggunakan printer Canon IP2770. Apakah saya memuaskan? Kita coba ukuran apa ya sih? Pokoknya inilah, kita akan coba cetak foto ini menggunakan Canon IP2770. Setelah itu kita masuk pada file, itu masuk pada print. Di sini ada jenis printernya, kita pilih Canon IP2770. Setelah itu di sini ada beberapa ya pengaturan. Di sini kita menggunakan kertas A4 dan paper atau foto glossy bisa. Kita coba menggunakannya paling dasar itu plain paper saja, standar oleh standar atau minta high. Kita coba kualitas yang apa ya, high ya. Kita akan coba hike. Nah, apa maksudnya? Kalau untuk cetak foto kita coba pakai hike ya. Setelah itu, oke, kita langsung tekan tombol print ya. Setelah itu kita masuk pada printer dulu ya. Kita fokus ke printer sekarang ya. Oke, itu sudah ya. Kita langsung masuk pada printer. Klik, oke. Oke, ini penampakan printernya. Pakai settingan high mungkin agak lambat ya, tapi kalau pakai settingan standar itu mungkin cepat. Seperti kita ngeprint biasa, seperti ini penampakannya ya. Bagus kan? Gak kalah dengan merek Epson. Inilah cara cetak foto menggunakan printer Canon IP2770. Kita buat cetak seperti ini, bagus kan, mantap kan. Nah, seperti inilah cara cetaknya ya. Anda jangan sampai keliru pada settingannya, keliru pada settingannya ya. Settingnya harus high karena hasilnya masih males kan ya. Tutorial kali ini sekian dulu ya, terima kasih.